Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit pecinta hewan N2 TV. Di kandang breeding milik punya Pak, siapa ini, Pak Wawan ya? Iya. Wawan, ini ya. Udah berapa tahun, Wawan? Setahun. Hah? Satu tahun. Satu tahun? Iya. Breeding? Iya. Awalnya dulu apa? Sebelum breeding, ah? Pop. Oh, jantanan. Iya, jantan. Terus pindah ke breeding? Iya. Ngapa? Alasannya? Habisan modal. Habisan modal atau anu? Ternak di penggemukan itu hasilnya enggak nentu. Ya nentu sih, cuma kan modalnya kemarin dipakai buat beli apa? Nambah beli sawah. Oh. Jadi nipis terus nah. Terus coba branding. Nah, kata Bapak, ya udah branding aja deh kan, biar modalnya enggak habis. Ya oke, kita ngikut. Dah, ini setahun inilah. Satu tahun. Satu tahun babon berapa, punya anak berapa? Dulu sekitaran 15 indukan. Tapi kandang enggak muat kalau beranak. Terus dikurangin lah, tinggal berapa ini? 14 sama laki satu, itu jantan satu. Itu aja. Ini aja kalau beranak 5 indukan, 6 indukan udah enggak muat lagi kandang. Enggak muat. Enggak. Mentok sudah 14. Heeh, 14. Indukan. Selama satu tahun ini kamu breeding sudah dapat anak berapa? Ya kalau anakan udah enggak terhitung sih. Kalau anakan tapi kan ya kalau namanya orang butuh sih kadang-kadang. Anak kan udah gede sedikit dijual, gede dikit jual, ada keperluan dikit dijual. Satu tahun kan beranak sekali toh? Ya setahun setengah lah, dua kali lah. Dua kali. Ini sudah beranak berapa kali babon-babon di sini? Kalau ini ya kitaran putaran ketiga sih. Hitungannya kalau putaran itu. Oh, putaran ketiga mau beranak. Iya. Berarti hitungannya satu tahun setengah lebih ya? Iya, satu tahun. Tapi kan indukan cuma enggak cuma satu. Jadi muter terus. Angka kematian untuk cempe gimana? Enggak pernah sih. Normal? Normal. Manak satu atau beranak dua? Iya, kadang satu, kadang dua. Paling banyak beranak tiga. Beranak satu apa beranak dua? Dua. Paling banyak. Mayoritas paling enak tuh hitung-hitungan nih. Banyak betinanya atau banyak jantannya? Hitung-hitungannya sama kayaknya lu. Hitung-hitung sama. Kalau emang rezekinya bagus ya mungkin beranak laki semua. Kadang-kadang kalau pas lagi ya rezeki dikit, banyakin perempuan. Ini banyak perempuannya ini ya? Ini pun perempuan kemarin jual ini buat pagar. Oh, dijual buat pagar? Jantannya udah nggak ada ini? Nggak ada, cuma tinggal dua. Oh, ini peranakan ini, Wan? Iya, anakan peribadan. Wah, jebol kayak gini. Wah, ganas berarti ini ya. Yang beranak tiga babon berapa? Nggak ada sih. Hah? Nggak ada, udah dijual kemarin. Oh, udah dijual. Tinggal dua, yang dua-dua aja. Enak beranak tiga atau dua? Dua. Kalau satu kurang? Kalau satu ya kurang lah. Normalnya dua ya? Dua lah. Kalau dua oh lah, ini kok dibawa. Ini nggak diturunin beranak, Wan? Enggak, udah kayak gitu aja. Beranak di situ ya, gede di situ. Ini? Kalau udah doyan makan, baru dipisah. Ini beranak tidak diturunkan? Enggak. Oh, enggak kecepet, Mas Wawan? Enggak. Ini baru berapa hari ini? Seminggu? Ini kitaran seminggu kurang. Minggu kurang. Oh, musim beranak ini. Nih, sudah ada babon tiga yang beranak nih. Ini seminggu juga ini? Ini ya satu bulan lah, berapa? 1, 2, 3, 4, 5 indukan. 5 indukan satu bulan. Satu bulan. Oh, ini udah agak besar anaknya. Ini terakhir sisa dari yang temennya kemarin. Ini periode, yang paling terakhir. Ini periode kedua. Ini yang ini periode ketiga atau ketiga, periode ketiga? Ini. Kalau di sini tapi. Periode ketiga beranak ya. Untuk masalah pakan di breeding ini, kamu beli atau nyari? Ya, kadang nyari. Kalau pas lagi nggak kerja nyari, kalau pas hari Sabtu apa Minggu nyari. Terus kalau pas kerja ya sibuk kerja, terus ya terpaksa beli. Kalau beli terus, hitung-hitunganmu nipisnya seberapa, untungnya seberapa? Ya kalau nggak dipikir untung, nggak dipikir ini, yang penting nabung aja lah. Kalau masalah untung ya kayaknya untung sih. Kayaknya. Orang nyatanya
ibaratnya dapatnya lah duitnya ya lumayan sih kalau pas kita bongkar bareng gitu lumayan. Kalau cuma beli pakan 1 tahun ya nyisa. Nyisa ya? Nyisa. Cuma beli onggok sama daun singkong aja sisa. Oh, obatnya apa untuk ya, kambing-kambing? Sama aja itu, injektamin sama L aja. Cuman itu. Mm-hmm. Di saat apa butuh injektamin, di saat apa disuntik LA? Kalau injektamin paling habis ngelahirin itulah biar mungkin tambah vitamin apa buat anak kan apa indukannya kalau lemes gitu aja. Kalau LA-nya? LA mungkin kalau lagi flu itu aja. Oh, untuk flu. Flu di saat bunting Mas berani suntik LA? Enggak. Udah dibiarin aja apa namanya? Sembuh sendiri. Dibiarin sembuh sendiri. Oh, kalau flu enggak di saat bunting enggak berani ya? Enggak berani. Takut ya biasanya keguguran sih kalau biasanya sih. Sudah kalau, pernah? Sudah sih dulu di situ. Keguguran? Umur paling kitaran 3 bulan, 3 bulan apa 3 setengah gitu lah. Terus indukannya sakit, tak suntik itu terus itulah keguguran. Kalau suntik gudik? Jarang, enggak pernah kayaknya. Oh, enggak pernah ini. Enggak pernah. Jadi ini pakainya apa untuk menanggulangi kutu? Kutu paling obat itu apa namanya? Semprot. Semprot pastak itu aja lah. Ini toh. Oh, yang untuk di sawah. Dimandikan sak kandange, sak kambinge. Kena satu, mata, kena mulut enggak mak racun. Enggak racun. Umpamanya masih kayak gini ada pakan nih, disemprot. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Berarti enggak ada pantangan gak untuk. Ada pantangan kalau buat kambing mah kayak. Yang di belakang bandotnya juga itu ya Mas Wawan? Iya. Wow, cross ya? Ya cross ya. Apa cross apa bukan? Gak tau lah. Weh, weh, weh. Identiknya kan kayak gini cross ya? Iya, identiknya ceritanya. Tapi ceritanya. Gak buat pejantan aja. Untuk pejantan. Kok baunya perngus banget ya? Udah berapa tahun? Setahun. Kalau di sini setahun. Di sini setahun. Umur total perkiraan? Ya paling kitaran 2 tahun. 2 tahun ya? 2 tahun setengah. Bobot berapa sih ini perkiraan? Ya, 60 ada? Lebih, kemarin aja 60, udah lama waktu masih setahun yang lalu. Oh, ini bisa jadi kemungkinan 70-an lah. 70-an ya? Oh, yang ini ya? Periode ketiga ini ya? Beranak periode ketiga. Periode ketiga banyak jantan atau imbang? Imbang. Jantan dan betinanya? Orang kalau lahiran satu perempuan, satu laki, satu perempuan. Ada yang laki, terus di sana ada yang perempuan semua kan, ibaratnya imbang aja. Imbang aja. Ini tinggal nunggu masih brojol. Lama itu. Hah? Masih lama itu. Oh, ini masih lama? Masih. Berarti bunting periode keempat. Iya, lightingannya itu 1, 2, 3, 4, terus sana itu ada berapa? Ini juga ya, iya. Sedang bunting. Ini periode ketiga. Emang masa kawinnya bareng ini? Bareng. Ya selisih, tapi 1 bulan lah, ibaratnya 1 bulan berapa indukan, 1 bulan berapa indukan. Ini bunting, gede. Enggak pernah rumput ini? Ya kalau pas lagi sempet nyari kasih. Kalau sempet ya. Kalau enggak. Jadi enggak wajib untuk rumput ya. Tapi memang semakin cari pakan itu gratis, tidak mengeluarkan biaya, semakin kita untung. Tapi kalau rumusnya kita semua serba beli, nah itu yang bikin pusing kepala. Bikin pusing kepala. Kalau pas habisnya bareng, aduh. Aduh. Jadi ternak kambing masih kita bisa tembusnya di target tabungan ya? Iya, tabungan aja lah. Ibaratnya kita beli pakan buat nabung. Ibaratnya gitu. Kalau pas tiga kita butuhkan kita ada kambing ini, jual. Kalau pas pentok-pentok aja gitu. Kalau enggak ya mungkin kandang ini udah penuh, enggak muat kalau emang enggak butuh lagi, enggak butuh gitu. Tapi kalau butuh ya jual. Dijual. Oh, ini daun singkong. Ini kalau udah dibuka kayak gini enggak perlu ditutup lagi Mas Wawan? Ya karena ditutup, kalau pas lagi basah banget tutup. Itu kan bisa menguap
Ini termasuk daun singkong cari sendiri atau? Cari sendiri. Oh, berarti gratis ya? Gratis. Kalau beli ya teng-tengan juga? Teng-tengan. Babon 14 ya? 14. Ini kalau daun singkong kayak gini, ini satu plastik habis berapa hari? Kalau satu plastik paling mentok seminggu. Biuh. Berarti sebulan 5 plastik? Iya. Kali 200. 1 juta. Iya. 10 bulan 10 juta. Lah anake apa ya tembus? Lah makane iku kan. Makane dicari sambil nyari gratisan. Belum onggoknya belum itu onggok. Loh. Satu minggu satu plastik onggoknya? Onggoknya satu bulan 2 plastik lah, 1 ton lah. 1 ton 2 plastik. Ya. Oh, 1 bulan 2 bulan itu ya. Ya. Ya kalau serba beli dua jenis itu aja pusing ya untuk peternak ya. Ya kremut-kremut. Kenapa kamu nggak pilih kambing yang jumbo-jumboan, Wan? Nggak minat. Kenapa? Lah, harganya sama aja. Harganya pada akhirnya sama aja? Sama aja larinya. Di babon apa di anak? Di anaknya, ya di babon. Pada akhirnya sama aja? Kita nurut sama guru aja. Gurunya kayak gini ya kayak gini aja lah, iya. Nggak usah aneh-aneh, nggak neko-neko. Iya. Pernah kamu ngalami ini susu bengkak pas lahiran kayak gini? Belum pernah. Belum pernah ya? Belum. Telaten, kalau istri telaten itu. Paling, di? Kalau istri, kalau di jiran itu kambingnya, anu apa namanya susunya besar sebelah ya. Dia telaten apa ya? Meres. Meres itu loh. Oh. Istri tapi kalau dia nggak sekolah, ya kayak gitu di kandang. Istri ngajar? Ngajar. Guru? Iya. Sudah PNS? Belum. Kamu udah PNS? Belum juga. Oh, masih honor semua? P3K istri udah masuk? Belum. Jan. Kamu kerjanya beda kabupaten loh, Mas Wan. Iya, lintas kabupaten. Kerjanya di Kabupaten Pringsewu, rumahnya di Lampung Tengah. Lampung Tengah. Itu setiap hari PP? Iya, setiap hari. Biyo. Berangkat pagi, pulang sore, berangkat pagi, pulang sore. Apa ora? Kesel toh? Lah, namanya cari rezeki. Tah mana aja ayo. Itu aja kalau pas lagi enggak bantu bapak, kalau bantu bapak udah. Lah kalau bantu bapak gimana? Ya kalau pas lagi ngirim sana sini ya pulang kerja, berangkat Palembang, berangkat ke mana? Oh, berarti kamu mas ini nih apa jual untuk peranakan itu anteng karena ada bapakmu pedagang toh? Iya. Lah kalau kamu nggak bapaknya bukan pedagang murni peternak gimana coba? Eh. Tambah ketemu apa tambah remuk? Boleh ya, tambah remuk kayaknya. Nggak tahu harga pas lagi anget lagi dingin nggak tahu jelas. Kalau ada bapak kan cerita kambing udah mulai anget, nah kita spekulasi cari makanan yang enak-enak pun gemukin. Kalau udah gemuk geser gitu aja. Gitu. Dalam perjalanan kamu ternak kambing itu sudah hampir udah 3 periode ini ya. Beranak, menurutmu semanis dan seindah yang diharap-harapkan? Ya, kalau semanis ya, ya emang manis sih. Kalau ya diharapkan ya emang diharapkan ya puas juga sih. Nyatanya ya ada hasil. Kita lagi butuh tambahan, mau beli apa kita ngurangin kambing, nambahin. Andaikan nggak ada tabungan kambing, kita yang repot. Ya repot, nggak tahu lah. Ibaratnya yang namanya orang kerja sih honor, jadi ya tahulah gimana ceritanya. Iya. Gitulah pokoknya. Ada sambian lah kalau di rumah. Ini enggak minat dijual segini nih. Enggak, buat buat pajak aja. Belum ada generasinya. Lah itu yang ke sana itu? Paling ya ntar lebaran haji. Dijual. Oh, malah itu yang dijual. Bukan ini. Sekarang itu cross enggak cross sama aja sama di pasar. Aja lah, iya. Harganya tetap kalau aja. Cross pur mau pur sama aja. Harganya ikut aja di pasar harga sama Jawa Randu. Nah, ini pemirsa sebagai obrol-obrolan teman-teman mau
ternak ya pilih yang mana, seperti apa, jenis apa, monggo silahkan. Ini berdasarkan di sini, pengalaman yang ada di sini. Mungkin pengalaman di luar sana dengan kambing yang jenisnya beda-beda juga, atau dengan domba atau yang lainnya, bisa ada titik temu yang berbeda juga. Terima kasih. Ini di Desa Karang Tanjung ya, yeah. Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah, dengan Mas Wawan. Terima kasih. Salam arit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.